Aku tidak tahu apakah aku bisa menceritakan semua dengan sebuah kata-kata. Waktu telah berlalu saat kita bertemu untuk pertama kali. Tidak terbayang, kamu adalah orang yang akan menemani semua perjalananku. Aku hanya bisa memberikan ketulusan, dan mungkin ketulusan tidak bisa diukur hanya dengan tindakan. Tapi ada sesuatu yang ingin aku katakan kepada hati yang seringkali menahan diri, kepada hati yang patah berkali-kali, kepada hati yang terlalu banyak mengalah. Apa kabar? Kamu pasti lelah ya hari ini. Lelah dengan kata-kata yang menyakitkan. Lelah dengan semua tindakan yang aku berikan. Lelah dengan rutinitas yang berulang-ulang. Lelah menjadi sosok yang menyenangkan sepanjang waktu. Dan kamu pasti lelah karena terus menahan diri. Seandainya aku bisa menyembuhkan luka hati hanya dengan menjadi seorang pendengar, aku ingin berada di sampingmu, memberikan kekuatan sepanjang waktu. Hatiku hancur saat kamu menghela nafas. Kau tahu, menurutku kamu terlalu penyabar. Bahkan ketika kamu hancur dan terluka, kamu hanya menahan diri dan berpura-pura semua akan baik-baik saja. Saat kamu mengalami kesulitan, takut merepotkan orang lain. Padahal, semua akan mudah jika kita lakukan bersama-sama. Untuk kamu yang seperti itu, aku ingin berkata, kamu tidak harus menjadi orang yang sabar sepanjang waktu. Meski kamu meluapkan amarah, berteriak, bahkan menangis sekalipun, masih ada aku yang selalu menyayangimu dan ada di sampingmu. Kepada hati yang sabar, sosok yang priang, aku ingin berkata, kamu, terima kasih ya sudah bertahan selama ini. Terima kasih karena sudah memberikan dengan sebaik-baiknya, dengan apa yang kamu bisa. Dan kamu harus tahu, ada banyak yang mencintai kamu, termasuk aku. Rasa khawatir akan hilang saat esok hari datang. Happy anniversary, I love you, mommy.